Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Romjan Ngaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam usah esek dari Blitar Utara Lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke kandang sapi tetangga saya. Ini dengan Pak siapa Pak? Nah ini sekilas pedetan ini nampaknya sama seperti pedet biasa, tapi jika diamati ini ada yang unik lur. Untuk pedetan ini tidak memiliki ekor. Nah, ini untuk jenis kelaminnya jantan lur, si mental. Pak Man, ini kemarin waktu pas keluarnya tahu Pak Man ini Pak Man? Melet. Kok melet? Melet gak melet, ini bengok. Hantar bengok ya. Awal keluarnya itu sadar gak kalau gak ada ekornya itu Pak? Ya ya kuwi tak omongi sadar baru ono bengok kuwi. Jenengan nganu maksudnya jenengan sadar lek like, medal mboten nenten buntute niki. Ya ora kuwi ya kuwi. Lho. Kok tak biak ngene lho ora enak mripate ora buntute wan aku. Niku dalu to. Awan. Kok siang? Awan lah. Jam 09. Nah ini lho lur, jadi lahirnya enggak ada ekornya lur. Dan untuk matanya yang sebelah kanan itu ada bulatannya, bula matanya tapi kecil tuh Pak ya. Ini kalau sekilas sama saja lur. Dan menurut informasi di kandang ini juga sudah terkena PMK juga Pak ya. Jenengan perawatannya damel nopo Pak? Wah, ngono Mas. Rono-rono iki. Iki terakhir tak anu dhewe ya. Masalahe perawatannya sing paling unik dhewe terakhir iki. Damel nopo? Sama nganu, tak omong nganu, nggak ilmu. Nggak ilmu, memang ilmu sampai nggak bisa. Oh, wongnya wis panik pak ya. Iya. Soalnya terutama kukune sing susah itu. Iki sih cocok mari mau nih dekem kem. Tapi nggak ini, tak omong nggak ilmu sampai paling jora percaya. Nah, nggih. Masalahnya ngeten iki sing disukakne sing diterapne mau macam-macam Pak nggih. Sintine pokok diusahane sapine ben sehat. Nah. Ngulur. Jadi usahane megek ae ya. Nah ini engko lek tak arep tak atasi ngono aku repot dhewe ya. Nggih. Dadi nek aku semua iki melek masalah. Wes lur jadi ora enak. Oke. Lek niki anake sing pundi tumbasan apa? Kon iki. Oh tumbasan. Cilik kae 12 kuwi. Nah ini pas melok gering, nyalok bojone ora tak bojone. Oh nggih sami gedan kula babone yo ngoten. Mboten kula bojone riyen. Nah jadi ini juga induk anak, anaknya jantan limusin. Terus ini juga lur, ini yang unik yang enggak punya ekor lur. Nah. Iki sampe mbok sampe kok pagrojane aku. Nggih genantos gedhi ya. Ini sekilas tampak sama seperti pedet biasa, tapi ketika didekati dari belakang nggak punya ekor. Langsung pengen saman mah anak lanang ya Mas yo. Iya. Cupeh lanang-lanang lur. Terung anu, terung kandang lanang kabeh. Lanang kabeh. Sing aneh yo iki, sing aneh. Sing paling aneh ini lur. Enggak ada ekornya. Lucu-lucu. Ya lucu-lucu mesakne lur. Tapi wis apa ne wis ngadeg, wis apa ne nganu wis lekas ngomomi didekek didek babone. Ngomong aku ndek tuwa aku nang omah kok. Mene ngadeke biasa ya awal-awal. Ya biasa aku wis ngadeg. Awal pertama lahir ya apa wi nganu sikile ngarep kurang nganu. Suwi-suwi ya biasa. Biasa. Ya lur ini antara lucu, unik tapi juga kasihan lur karena ya ndak komplit lur. Sebenarnya kalau minumnya juga biasa aja lur, sama saja.
cuma tidak ada ekornya gitu lur. Nah ini berarti lahirnya pas babone PMK mah? Oh PMK. Wah. Lur jadi disuntik mamangane kan disuntik pertama. Pas disuntik pertama kan kon indukene to. Disuntik kedua. Pas disuntik kedua iki lahir. Jadi lahirnya ini pas induknya kena PMK lur. Ini lur ap. Kalau pertumbuhan ekor yang jelas mulai dari kecil lur. Ini mungkin karena lahirnya suntik ini meteng-meteng tua. Arek manake? Karek manake. Nah ini lur lho. Iya lur ini. Unik. Anu ya, omongane ra unik kon. Unik ya. Apa nang jembelak? Ya gara-gara ini, Wan.